Strategi misi bantuan kemanusiaan kecemasan 100 kontena Malaysia ke Gaza terpaksa diubah susulan daripada tindakan rejim Zionis Israel yang merampas pintu sebenar Rafah di Gaza pada Mei lalu. Menurut ketua misinya Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi, pihaknya akan bekerjasama dengan pelbagai badan kemanusiaan dunia termasuk World Food Program WFP untuk memulakan fasa kedua kemasukan bantuan melalui jalan darat dari Jordan ke utara Gaza. Dan kita bekerjasama erat dengan beberapa pihak badan kemanusiaan dunia termasuk dengan World Food Program yang mana kita telah dijemput untuk bukan sahaja dijemput, kita telah pun memulakan fasa yang kedua seawal dua bulan lepas untuk kemasukan fasa kedua melalui Jordan, yang mana kalau Jordan ini kemasukan dia akan melalui utara Gaza. Dan insya Allah dalam sedikit masa lagi kita mungkin akan dapat mengikuti perkembangan terkini berkenaan dengan fasa kedua yang mana kita akan masukkan 40 kontena baki dan seterusnya baki ke akhir akan berada dalam fasa tiga. Dan kedua-dua fasa ini kita harapkan bakal selesai sebelum berakhirnya tahun 2024. Beliau berkata demikian kepada Isro Awani pada Sabtu. Pada Jumaat, Sani Arabi memaklumkan sebanyak 10 kontena Malaysia yang membawa makanan dan barang keperluan berjaya memasuki Gaza dan diagihkan kepada penduduk di sekitar Deir al-Balah serta Khan Yunis. Katanya 10 kontena fasa pertama daripada 100 lagi kontena berjaya melepasi Rafah, Mesir dan Karim Shalom secara berperingkat sejak September sehingga Jumaat lalu. Bagaimanapun, Sani Arabi menjelaskan kemasukan bantuan kemanusiaan seterusnya terpaksa dipindahkan berikutan Israel menawan pintu masuk Rafah dan kemasukan bantuan terpaksa melalui pemeriksaan ketat yang disengajakan oleh Zionis menyebabkan berlakunya kelewatan. Pada April lalu, Malaysia menghantar 100 kontena merangkumi 1,358 tan pelbagai barangan untuk disumbangkan menerusi misi bantuan berkenaan. Misi bantuan itu diketuai oleh MAPIM telah disempurnakan pelancarannya oleh Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Rakyat yang sedang menghadapi